ada versi Bunda Sister. Kemudian kita ke bahan yang pertama. Bahan yang saya gunakan adalah air mawar. Oke. Kita gunakan 2 sendok makan air mawar. Untuk ukuran ini kita gunakan 2 sendok air mawar Bunda Sister. Kemudian kita akan tambahkan dengan 1 sendok jus lemon. Jika Bunda Sister tidak mempunyai lemon, Bunda Sister bisa menggunakan jeruk nipis. 1 sendok makan jus lemon. Oke, satu sendok makan jus lemon. Kita aduk dua bahan ini. Kemudian kita akan tambahkan dengan sunlight, pencuci piring. Ini bagus sekali untuk mencerahkan kulit, membersihkan daki-daki semuanya. Tambahkan aja sini. Oke, kita akan tambahkan dengan 1 sendok pencuci piring sunlight. Diaduk-aduk. Oke, setelah banyak teraduk rata, Bunda Sister bisa langsung menggunakan bahan ini. Oke, jadi seperti ini aja. Bahan yang kita gunakan adalah sunlight, kemudian air mawar, dan lemon. Setelah bahannya tercampur rata, Bunda Sister bisa langsung menggunakan bahan ini. Untuk cara memakainya, pastikan kulit yang berpigmentasi, yang bermelasma, yang berflek hitam dalam keadaan basah. Kemudian ambil ini, bahan ini sedikit, gosokkan pada kulit yang berflek hitam saja, yang berpigmentasi saja. Gosok-gosokkan selama 1-2 menit, kemudian cucilah dengan air. Lakukan perawatan ini setiap pagi ataupun setiap malam sebelum tidur untuk mendapatkan kulit yang putih, bersih, bebas melasma, dan bebas pigmentasi. Jika bahannya tersisa, Bunda Sister bisa menyimpannya dalam kulkas karena bahannya dapat digunakan sampai 2 minggu. Dengan memakai bahannya secara rutin, maka melasma, pigmentasi, dan flek hitam dapat dipudarkan dan lama-lama akan hilang. Oke, cara memakai bahan ini kulitnya sudah basah, kita oleskan aja pada flek hitamnya. Nih, kulit yang berflek hitam dikosongkan.